selain daripada itu, yang pertama kami akan verifikasi adalah SK DPU Nusa Tenggara Kabupaten, kemudian ketua sekretaris dan bendahara partai, kemudian keterangan domisili kantor, dan memperhatikan keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan ini tidak mutlak, hanya memperhatikan. Beda kalau dikatakan mutlak, di pusat itu mutlak, tapi untuk tingkat pengusuhan tingkat pengusuhan provinsi dan kabupaten kota hanya memperhatikan. Jadi mungkin itu yang kami akan verifikasi dan kepada partai tua kami dari partai itu mohon untuk memperlihatkan pertama dulu SK pengusuhan yang asli. Silakan Pak. Anggota yang lain mohon siapkan juga KTP, KTA karena harus kita tulis nama. Harus belangko di dalam. Kalau harus bilang kepada sudah terang, terus keluar dari sana itu. BPJS bisa. Coba di sini, mau pergi ke mana aja? Mau ke mana main? Karena sudah terang sudah ganti ya, KTP sudah habis bilang. Habis, habis dalam. Bendahara ya. Bendahara. Masih, mulai masih. Masalahnya apa?
biasa kerja. Ya, ini mau jalan politik mah ya. Jalan politik. Bisa saya yang ini kita hadirkan besok.